Contoh eh, yang poster yang saya dapat lah atau viral ke saya punya timeline ialah hikmah di sebalik kempen #BMF. Rupa-rupanya. Okey, apa yang Afia nak cakap dalam kempen dalam poster rupa-rupanya ni? Antaranya yang top 3 lah. Baik, antaranya saya pertama eh, saya sendiri baru discover rupa-rupanya banyak produk yang bercirikan apa, nampak imej Islam dengan logo masjid, dengan logo kopiah, rupa-rupanya dikeluarkan oleh sama muslim. Kan, contoh nama Pau, Pau Ahmad. Saya dah tahu lama lah ni contoh lah, kadang-kadang ada orang baru tahu Pau Ahmad, Pau Ahmad, Goncak Masjid kan, Seri Murni, semua eh, Zosan Jawi lagi kan. Padahal di sebalik tu rupanya diorang ni duk bangkang Zosan Jawi, tapi dalam bisnes duk guna tu Zosan Jawi. Dia kata Zosan Jawi tak komersial lah, buat siap buat demonstrasi, kata islamisasi, tapi dia buat bisnes untuk marketing, untuk marketing utama pula Zosan Jawi pula dah. Tu contoh antara benda yang pertama, rupa-rupanya yang kita bawa perasan lah. Yang kedua, rupa-rupanya sebenarnya banyak produk orang Islam ada. Cumanya yang unsangkerable ada. Yang tak sangka ada. Contoh bila Timbushu ni, berlambak-lambak dari segi sosisnya. Yang kan selama ni ingatkan sosis Ramli je. Rupanya daripada sosis Ramli ada lagi. Afian, tak ada Aiman. Contohnya ada lagi. Produk-produk lain yang dikeluarkan oleh Islam. Dan saya duduk kat sini, dia punya stok kita tak jauh pun daripada ofis. Selama ni tak tahu pun. Dah lompat je. Saya boleh hantar, boleh deliver lagi ke rumah. Deliver ke ni. Ada sekali tu saya beli ayam, ada orang komen. Yang jadi ejen ayam tu punya kawan Facebook. Kawan-kawan dekat rumah ni. Tak sangka dia jadi ejen. Dengan kempen ni, rupanya ada. Jadi point saya ialah, jadi kita ambil muhasabah benda ni, postmortem. Memang kita akui kelemahan orang Islam dari sudut berniaga. Betul, kita akui. Terpaksa akui kita masih lagi lemah dari sudut berniaga ni. Secara spesifik, orang Islam rajin berniaga. Tetapi orang Islam agak lemah dari segi strategi berniaga, taktikal kan. In fact maknanya kalau sebut tentang Melayu berniaga ni, takkan lagi sebut dengki, santau kan. Saya apa ingat Tun Mahathir tulis dalam Meli Dilema, bila dia kata Melayu malas, bukan Melayu malas buat kerja. Melayu tidak mahu keluar daripada kebiasaan dalam berniaga. Betul juga. Kan? Yes, betul. Maknanya macam Afian kata tadi lah, tak kreatif. Kalau dia buka kedai bersatu 10 tahun apa satu? Betul. Saya buat sampai tak ada colour dah. Gitu macam tu. Terasa. Okay, apa lagi rupa-rupanya seterusnya? Apa lagi? Siapa dah lupa dah rupa-rupanya banyak kan? Saya dah sebut dah. Okay, rupa-rupanya ramai yang dari Cina tadi dah sebut, ada kaitan lah. Dan satu lagi yang saya rasa agak ralat jugalah, tak sangka ada orang Islam yang tak sokong. Ialah macam tadi yang Amin sebut tadi kan. Dok ulang-ulang boikot kata boikot apa merosak apa menjejaskan keharmonian kaum dan sebagainya. Walah, kita dah ulang banyak kali. Ini bukan kempen boikot. So support, tolong support lah. Satu lagi yang saya risau namanya, takut-takut ada unsur-unsur benda ni dibawa ke unsur sentimen kepartian lah. Yang tu yang kita sebab kalau dikaitkan dengan sentimen kepartian, habis. I see. So maknanya sama ada parti pemerintah ke ataupun parti mangkang ke, biarlah gerakan-gerakan rakyat yang bawa isu daripada ni. Saya lagi suka gerakan ini bergerak secara organik, secara natural, tanpa perlu ada mana-mana parti politik yang menunggang kempen. Nampak dah ada dah. Nampak dah ada sikit-sikit kan. Nampak dah kan. Ada yang menyokong ataupun yang membangkang kan. So, orang politik buat kerja lain lah. Biar rakyat yang bawa. Betul. Kan? Okay. Betul.